sidang kemarin itu adalah agendanya pembuktian, kemudian disediakan untuk menghadirkan saksi, cuman Mas Doni tidak menghadirkan saksi. Kalau kita kan di sini hanya berupaya bagaimana ya Mbak Yuni itu berusaha mengajak Mas Doni untuk bisa duduk bersama, mencari solusi bersama tentang permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi. Ya kalaupun kemudian usahanya itu masih juga belum berhasil, ya yang penting sudah berupaya. Tapi yang dibahas dalam persidangan ini adalah permasalahan perceraian, kemudian masalah hak asuh anak, di mana Mbak Yuni berupaya agar hak asuh ada di tangan Mbak Yuni, karena biar bagaimana anak-anak ini masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibu. Adapun kemudian kewajiban-kewajiban Mas Doni itu adalah bentuk tanggung jawab, di mana kebutuhan anak-anak itu apapun itu adalah tanggung jawab ayahnya.